Jakpreneur, di mana mungkin secara program kita telah melakukan kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu atau Jakpreneur, dan saat ini sudah terbina kurang lebih 250 ribu lebih wirausaha baru ya. Nantinya kita akan memfasilitasi pemasarannya melalui Giat Jakpreneur ini. Tentunya kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan untuk penempatan kios akan mengikuti regulasi-regulasi yang mengatur kaitan dengan aset-aset yang akan digunakan. Pak, berapa lahan yang saat ini, yang hari ini disurvei oleh Dian Pomono? Untuk hari ini di wilayah Jakarta Barat itu sebanyak 3 titik yang diusulkan oleh wilayah, semuanya di area Kecamatan Grogol, dan kita sudah survei ya bersamanya. Pertimbangan memilih 3 titik ini itu apa, Pak? Jadi usulan dari wilayah memang melihat tingkat keramaian aktivitas pengguna pejalan kakinya. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena kios Jakpreneur ini prioritasnya adalah memang mendukung kebutuhan dari masyarakat pengguna transportasi publik, yang pastinya pada saat mereka melakukan aktivitas pergantian antar moda ataupun menuju tempat kantornya, itu pasti menggunakan fasilitas pedestrian atau trotoar itu. Usulan ini akan diajukan kemana sampai pada akhirnya dieksekusi, prosesnya itu seperti apa? Baik, secara proses setelah mungkin kita peninjauan pasti akan ada rapat koordinasi lanjutan ya, yang membahas soal masukan-masukan dan juga temuan-temuan di lapangan. Tentunya tidak langsung kita usulkan sebagai titik pasti untuk penempatan kios. Ini akan mempertimbangkan segala sesuatunya dan juga kaitan dengan regulasi serta pandangan dari dinas-dinas sebagai pengguna asetnya. Sampai pada akhirnya dieksekusi, kira-kira perkiraan waktunya kapan, Pak? Untuk perkiraan waktu memang target kita di tahun ini sampai Desember ya. Ini harus terrealisasi. Kita terus berprogres sampai dengan mungkin dimaksimalkan di B12.